Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel John Beck Vlog. Di hari Jumat pagi sehat dan berkah ini, saya mau gocapan menuju ke warung Gueser Mbah Poni di Jalan Sumur Pitu, guys. Jalurnya sangat sahdu sekali, guys. Dan ini ceritanya gocapan, gue cari sarapan sekalian mencoba sepeda lipat baru punyanya Lek Basir. Ya Lek Basir. Oke guys, dilanjut dulu ya guys. Tapi sebelum melanjutkan dari menonton karya video vlog saya ini, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share jika Anda berkenan. Karena subscribe, like, komen, dan share itu gratis tanpa dipungut biaya. Yuk dilanjut sambil nanjak. Ayo semangat Lek Basir, seli baru. Saiki cukup panggilan nih. Bengkelnya wis teko dhewe ning omah. Karena sepeda lipat punya Lek Basir masih baru, mereknya Pacific Luxor guys, belum di upgrade, sprocket masih 28T dan cranknya masih single, jadi Lek Basir menaikinya dengan lehat-lehot kayak gitu. Alhamdulillah sampai di daerah warung Gueser Mbah Poni guys. Makan lontong dulu guys. Nggak nyari Sally. Rame guys. Assalamualaikum Mbah Poni. Kabarnya sehat Mbah Poni? Ini loh, gorengan made in Mbah Poni. Oh, sudah selesai guys. Warungnya tambah luas, guys. Aku warung ini kene iki awake zaman mung ngono buka kene iki, Mbak. Amben buka lingan borak zaman-zaman kene. Oh, gorengan. Belum rame. Jalan lontong, guys. Pecel opor. Alhamdulillah setelah sampai di warung Gueser, saya langsung memesan teh panas dan seperti biasa mengambil lontong opor sendiri. Ini lontongnya saya potong-potong sendiri juga.
dan saya campur dengan sayuran pecel. Ini cambah ini guys, ada juga ini sawi hijau-hijunan. Ini mengambil lauknya telur opor, ada kentang dan tahu ini, dan juga sayur gori, dan tidak lupa mengambil gorengan. Oke, sekian dulu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika Anda berkenan, karena subscribe, like, komen, dan share itu gratis tanpa dipungut biaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.